Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya. Pada kesempatan kali ini masih mengenai antara fathah dan fathah berdiri. Kita akan mengambil dua contoh ayat yang lebih panjang. Yang pertama, bisa kita lihat, kita akan membedakan fathah berdiri, kemudian fathah biasa, kemudian fathah yang tidak diwajibkan untuk dibaca panjang. Baik, kita akan lafalkan yang pertama. Sayasla, ingat, fathah, ini fathah, fathah. Patokannya apabila di depannya tidak ada alif, maka tidak dipanjangkan. Sayasla, ini fathah berdiri, maka otomatis panjang. Ini tidak ada alif, tidak ada alif, maka tidak panjang. Sayasla, panjang karena fathah berdiri. Sayaslana, na panjang. Fathah panjang karena di depannya ada alif. Di depannya ada alif, maka fathah di sini dibaca panjang. Sayaslana zatalahab. Sayaslana zatalahab. Ingat, apabila di depannya ada alif, maka itu wajib dibaca panjang. Atau fathah berdiri, maka itu wajib dibaca panjang. Ketika di depannya tidak ada alif, di depannya tidak ada alif, maka tidak wajib dibaca panjang. Kita lafalkan lagi. Sayaslana zatalahab. Alif, tidak ada alif, maka tidak panjang. Seperti itu. Kita contoh yang kedua, kita lafalkan. Lakum dinukum. La, la di sini tidak ada alif di depannya, maka tidak dibaca panjang. Lakum dinukum waliyadin. Ingat, la tidak dibaca panjang karena di depannya tidak ada alif. Kemudian wa tidak dibaca panjang karena di depannya tidak ada alif. Yang dibaca panjang apabila di depannya ada alif atau fathah berdiri. Kita lafalkan dari contoh yang pertama. Sayaslana zatalahab. Lakum dinukum waliyadin. Itu adalah dua contoh ayat yang bisa kita ambil. Ingat patokannya yang pertama, apabila fathah berdiri, maka wajib dibaca panjang. Apabila fathah seperti ini tidak ada alif, maka tidak wajib dibaca panjang. Sedangkan apabila ada alif, maka wajib dibaca panjang. Sekian untuk materi kali ini antara fathah dan fathah berdiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.